Assalamualaikum, hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Nah, teman-teman, pagi ini hari Minggu lagi jalan-jalan dan aku jalan-jalan sendiri, nggak ditemenin ya Aurin ataupun suamiku. Jadi aku jalan-jalan sendiri. Ini mau keliling komplek aja. Jadi ikuti terus ya teman-teman videonya sampai selesai. Dan jangan lupa untuk di like, comment, and di subscribe. Dan aktifkan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel Batik MB. Oke teman-teman, aku lanjut untuk jalan-jalan. Dan ikuti terus videonya. Kalau rute daerah sini yang jalan-jalan itu jarang teman-teman. Kebanyakan yang jalan-jalan pagi itu dia keliling komplek ke Villa Rizky. Cuma aku pengen jalan-jalan ke arah depan aja. Dan ini udah mulai sampai jalan raya. Nanti kita akan muter di depan. Teman-teman udah sampai jalan raya. Tadinya kita mau jalan-jalan ke SDC sama suamiku, tapi suamiku malah ngerjain tugas pagi-pagi. Di jalan rayanya teman-teman, kita balik lagi nanti muter lagi sampai berapa putaran. Di depan juga ada yang lagi olahraga di seberang jalan teman-teman. Dan ini kita rute arah mau masuk ke komplek. Dan ini bentar lagi kita muter lagi. Jadi aku cuma jalan kaki aja teman-teman, jadi enggak lari-lari kecil. Di masjid Villa Rizky lagi apa kulutum masih ada ceramah pagi. Dan kita mau belok lagi teman-teman, banyak galian-galian pam. Dan kita belok lagi ke sini. Kita muter lagi sampai depan, nanti balik lagi. Jadi aku jalan kira-kira ngambil waktu 1 jam teman-teman. Dan nanti berakhirnya apakah di tukang bubur atau enggak, kita lihat ya. Soalnya tadi tukang bubur udah datang teman-teman. Olahraga ya olahraga, sarapan bubur tetap jalan. Gimana ceritanya kalau kayak gini teman-teman? Tidak apa-apa, yang penting badannya gerak ya teman-teman. Badan tuh kayak pada kaku gitu loh, nggak digerakin, nggak olahraga. Jadi kita cukup jalan kaki aja udah alhamdulillah otot-ototnya digerakin. Kita tinggal sendiri teman-teman yang jalan kaki. Nih teman-teman, udah 2 putaran, jadi udah 2. Ini yang kedua aku belok di depan. Kira-kira kalau 1 jam berapa putaran ya? Kita lihat nanti sampai jam 7 udah berapa putaran. Teman-teman, tukang bubur udah manggil tuh. Nanti aku mau makan bubur di sini bareng Kak Altap. Tadi udah aku WA Kak Altapnya, nanti nyamper jam 7 kita makan bubur di sini. Jadi nanti selesai jalan-jalan kita makan bubur, teman-teman. Nah, teman-teman, ini putaran yang ketiga. Ini udah 1/2 jam di putaran ketiga. Dan kita muter 1 kali lagi. Pasti pas 1 jam. Tukang bubur udah nungguin teman-teman. Alhamdulillah udah keringetan teman-teman. Nih baru 3 putaran kurang lebih 1/2 jam. Alhamdulillah udah keluar keringet.
Segar. Ikannya di sampai banyak. Enak teman-teman, alhamdulillah. Ini lumayan aus tenggorokan kering. Lupa bawa minum dan males juga sih kita kalau lagi jalan-jalan enteng-enteng minum botol minum ya. Nanti kita minum di tukang bubur aja atau enggak nanti aku minta kakak Altaf suruh bawa minum. Oh iya teman-teman yang baru menemukan channel Tatik Family jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah mendukung channel Tatik Family sampai hari ini. Nih galian-galian belum kelar teman-teman. Kita muter lagi satu putaran teman-teman. Dan kita kelewat ke sini. Kita satu putaran lagi. Teman-teman aku mau ke Alfamart dulu. Ini apa namanya? Aku haus banget. Alhamdulillahnya Alfamartnya udah buka. Alfamart dulu beli. Ini udah nggak tahan haus banget. Alfamart cuma beli minum teman-teman. Haus banget. Kita beli minum aja. Kita ke kasir dulu ya mau bayar dulu. Yuk kita jalan lagi teman-teman. Satu putaran lagi. Nanti kita muter di depan ke Jeda sebentar beli minum teman-teman nih haus banget tenggorokan sampai kering. Nah teman-teman ini putaran ketiga dan ini udah sampai jalan raya. Kita muter lagi di sini dan lanjut masuk ke tempat bubur. Kita akan masuk ke tempat kubur janjian sama kakak Altaf, cuma kakak Altaf belum ke sini jadi aku suruh langsung aja jalan sambil istirahat teman-teman. Nah teman-teman ini aku udah di tukang bubur tapi aku lagi nunggu kakak Altaf dulu. Kita mau makan bubur di sini aja jadi nggak dibungkus, langsung makan di tempat biar enak buburnya teman-teman. Dan kita makan di sini karena di bangku sananya penuh dan itu kakak Altaf lagi ngambil minum jadi kita mau makannya di sini aja karena penuh. Kakak Altaf lagi pesen lagi bubur katanya masih kurang jadi mau beli setengah porsi lagi. Tumben biasanya dia beli seporsi cukup. Alhamdulillah teman-teman jalan-jalan pagi udah selesai dan berakhir di tukang bubur. Aku makan bubur sama kakak Altaf, di belakang kakak Altaf masih makan bubur karena nambah setengah porsi.
Dan saya akan akhiri dulu videonya sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.